young, sporty and modern. Vespa S 125cc, I get engine. Vespa S, Vespa LX 125cc, I get engine, iconic and fun. Kembali lagi di Oto.com. Saat ini saya sedang menghadiri acara peluncuran dua motor Vespa baru. Mereka adalah Vespa LX iGet 125 dan Vespa S iGet 125. Dua motor ini merupakan varian entry level dari Vespa Indonesia. Yang berada di belakang saya adalah Vespa LX iGet 125. Secara tampilan, motor ini tidak jauh berbeda dengan LX 150 yang pernah dipasarkan sebelumnya di Indonesia. Hanya saja, terdapat beberapa perubahan seperti new cover front view, new muffler, new rim design, dan yang paling terpenting adalah mesin iGet terbaru. Mesin ini sanggup mengeluarkan torsi puncak 10,2 Nm pada putaran 6000 RPM dan tenaga maksimal 10,19 horsepower pada putaran 7600 RPM. Sementara yang di belakang saya ini adalah Vespa S iGet 125. Ini lebih sporty dibandingkan dengan yang LX. Lihat saja lampunya yang mengotak dengan single seater pada joknya mampu menghasilkan aura sportif yang lebih kental dibandingkan dari LX. Sementara untuk sektor mesinnya sama dengan LX, yaitu menggunakan mesin iGet 125cc. Untuk Vespa LX iGet 125, harganya adalah 29,9 juta on the road Jakarta. Sementara untuk Vespa S, harganya adalah 31,5 juta on the road Jakarta. Jika Anda belum puas dengan tampilan dari Vespa LX dan Vespa S terbaru ini, PT Piaggio Indonesia juga menyediakan berbagai aksesoris yang mampu menunjang penampilannya. Terdapat 13 aksesoris pendukung yang dapat meningkatkan penampilan motor ini, mulai dari top box, saddle, fly screen, windscreen clear, hand grips, dan lain-lain. Hanya saja, jika Anda menginginkannya, tentu harganya akan jauh berbeda dengan versi standarnya. Demikian first impression kami untuk dua skuter ini. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa langsung klik ke oto.com. Dan jangan lupa subscribe YouTube kami di The Official Oto. Terima kasih. Dah.